Pemirsa, kasus pencurian di tempat perbelanjaan kembali terjadi meski pihak toko telah mengupayakan pengamanan dengan memasang kamera CCTV. Pelaku berupaya menutup identitasnya dengan tetap mengenakan helm. Sambil berpura-pura sebagai konsumen, dua pria berupaya menyibukkan diri dengan memilah hasil belanjaan. Setelah keduanya yakin bahwa penjual tidak menaruh curiga kepada mereka, kedua pria ini langsung mengambil barang yang diinginkan dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan santai, satu persatu barang yang terpajang di display berhasil disembunyikan. Agar penjual toko tidak curiga, mereka hanya membeli satu botol air mineral di kasir. Aksi kejahatan ini baru terungkap saat para karyawan mengecek seluruh barang yang tersisa dengan hasil penjualan. Kini hasil rekaman CCTV telah diserahkan ke polisi. Kedua pelaku pencurian juga tengah diburu. Desi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.